بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه اما بعد بارجاء مسكalian puji dan syukur Selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala nikmat dan karunia-Nya nikmat yang paling agung berupa iman dan Islam dan juga nikmat-nikmat yang lain yang begitu banyak dan tidak mungkin kita bisa menghitungnya mudah-mudahan seluruh nikmat yang Allah masih berikan kepada kita selalu bisa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur menggunakan nikmat-nikmat di jalannya sehingga Allah pun akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Perjumpaan kajian di dalam kajian kita kali ini adalah kita akan membaca hadis yang kedua di dalam Kitabul Jami di bab Az-Zuhdi wal Wara. Tentu sifat zuhud dan sifat war wara ini merupakan sifat yang diajarkan dan diperintahkan dalam Islam. Para ulama memberikan kepada kita tentang pengertian daripada zuhud dan wara'. Mereka mengatakan bahwa makna zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada gunanya di akhirat meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada gunanya di akhirat. Jadi zuhud itu bukan identik dengan miskin. Zuhud itu adalah bukan identik dengan fakir dan papa. Namun zuhud itu adalah meninggalkan apa yang tidak berguna, tidak bermanfaat di akhirat. Kalau katakan misalnya seseorang dengan anugerah Allah berupa harta dan kaya, sementara itu berguna untuk dia di akhiratnya dengan kayanya dia bisa bersedekah dengan kayanya dia bisa beramal saleh maka tentu orang yang kayanya tadi bukan berarti dia tidak zuhud karena dengan kekayaan yang dimilikinya dia bisa memanfaatkan di jalan yang benar para sahabat rasul banyak yang kaya walaupun mungkin tentu kebanyakan dari para sahabat adalah tidak termasuk kepada orang-orang tersebut. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang zuhud, ya kan? Beliau meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Tapi karena beliau melihat bahwa dengan harta yang dimilikinya bisa berguna bermanfaat untuk akhirat, maka dia berusaha untuk bisa mendapatkan harta Di dengannya dia bisa bersedekah terhadap kaum muslimin yang du'afa yang butuh sangat bantuan darinya. Sedangkan wara adalah meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan akan memberikan madarat di akhirat. Jadi meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan akan mendatangkan madarat di akhirat. Kayak misalnya seseorang meninggalkan hal-hal yang syubuhat yang telah kita sebutkan di dalam hadis yang lalu, di mana itu bagian daripada warok, ya kan? Karena dikhawatirkan dengan kita mengerjakan hal-hal yang syubuhat, maka kita akan terjatuh kepada yang haram. Di mana kalau sudah sampai kepada itu yang haram, maka itu akan membuat madarat untuk kita di akhirat. Di mana Allah akan mempertanyakan sebagai satu perbuatan maksiat yang kita lakukan. Nauzubillah min sekalian, hadis yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram ini di Kitabul Jami'nya di bab Az-Zuhdi wal Wara', di hadis yang keduanya beliau mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sesungguhnya hadis ini diriwayatkan juga oleh imam yang lain. Hadis ini bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ta'isa abdud-dinari wad-dirhami walqatifati. In u'tiya radi wa in lam yu'ta lam yarda. Akhrajahu Al-Bukhari. Artinya adalah ta'isa. Ta'isa itu maknanya halaka. Atau celaka. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengawali hadisnya dengan kalimat celaka. Siapa yang dikatakan celaka dengan hadis ini? Kata Rasul, ta'isa abdul dinar. Celaka hamba daripada dinar. Wadirham dan dirham. Walqatifah dan qathifah. Dinar adalah jenis mata uang yang digunakan di zaman dahulu untuk bertransaksi dalam bentuk emas. Sedangkan dirham mata uang yang terbuat dari perak yang digunakan juga untuk ada bertransaksi zaman tersebut. Adapun al adalah merupakan jenis kain yang berharga ...yang ada di zaman tersebut. Rasul mengatakan... ...ta'iza abdu dinari... ...wa dirhami wal qatifah. Celaka... ...hamba daripada dinar... ...hamba daripada dirham... ...dan hamba daripada qatifah. Para ulama menjelaskan kepada kita... ...penyebutan akan dinar... ...dan dirham... ...serta qatifah dalam hadis ini hanya sebagai permisalan saja. Artinya bahwa seorang hamba dalam hidupnya tentu dia harus memahami bahwa tujuan hidup dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menegaskan wa al-jinna al wal insa illa liya'budun. Kata Allah, Aku tidak akan ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, maksud dan tujuan Allah menciptakan kita untuk kita menjadi hamba Allah yang mengabdikan diri kita hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana kita memaksudkan dengan ibadah tadi, tentu kehidupan akhirat karena kehidupan dunia yang kita sekarang berada merupakan kehidupan yang sementara. Kehidupan yang sebentar. Berapa lama orang akan hidup di dunia? Mungkin 60, mungkin 70 tahun. Kalau kita lihat hadis Nabi bahwa umur umat Nabi Muhammad itu antara 60-70. Ada yang lebih tapi sedikit. Jadi kalau kita mungkin lihat kepada dunia, sungguhnya umur hidup kita antara itu. Kalau dari umur tersebut, Kira-kira bagian mana yang kita bisa mendapatkan merasakan nikmatnya dunia? Mungkin hanya sebagian lagi, jadi sangat sedikit. Ketika orang dalam hidup adalah menjadikan dunia sebagai tujuannya, menjadikan harta sebagai apa yang menjadi prestasinya, maka telah Kata -kata tadi taisa abdul dinar celaka ketika seorang itu menjadi hamba daripada dinar hamba daripada dirham hamba daripada qatifah arti hamba dunia ketika orang dalam hidup adalah menjadi hamba dunia maka ini yang salah kita harus menjadikan dunia ini sebagai wasilah untuk apa untuk kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini tidak bermakna melarang orang menjadi orang kaya. Tidak, bagaimana Anda katakan di awal, sahabat-sahabat Rasul seperti Uthman ibn Affan, radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf, mereka orang-orang yang kaya, dan itu tidak dilarang oleh Rasul. Kenapa? karena kekayaan yang mereka miliki tidak menjadikan dia sebagai hambanya. Tapi justru kekayaan yang dimilikinya menjadi wasilah dia untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaya tadi adalah justru akan bermanfaat untuk dia di akhirat, maka silakan cari. Tapi kalau kaya adalah justru dia akan menimbulkan madarat akan menimbulkan masalah di akhirat nanti, maka hendaknya kita menjauhi hal tersebut. Para sekalian, maka Rasul menegaskan kepada kita di awal hadisnya Ta'isa Abdul Dinar. Di dalam riwayat lain Rasul menyebutkan ada Ta'isa ta ta Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Qatifah. Gitu. Dengan diulang kalimat Ta'isanya. Di ini Rasul menyebutkan adalah juga Ta'isa Abdul Dinar wadirham Dirham wal Qatifa. Sesungguhnya nah, maknanya sama. Ya. Cuma ketika Rasul menyebutkan dengan Ta'isa, Ta'isa, Ta'isa itu bermakna lebih kepada penegasan bahwa sungguh celaka. Artinya apa? Artinya kita sebagai seorang mukmin jangan di dalam hidup kita di dunia ini yang hanya sekali lalu kita gagal gagal dalam memahami dunia di mana kita menjadikan dunia sebagai apa? sebagai tujuan yang paling tinggi daripada apa yang kita inginkan. Itu salah. Para jemaah sekalian, kita bekerja, ya kan? Dengan bekerja kita bisa mendapatkan sebagian harta, kita bisa membeli rumah, kita bisa membeli mobil, kita bisa membeli A dan B. Itu sesuatu yang normal. Tidak jadi masalah. Tapi ketika kita sudah menjadikan dunia sebagai tujuan, Rasul adalah mengatakan tidak. Tidak boleh. Ta'is. Orang begitu celaka. Sehingga di antara doa Rasul SAW, beliau mengatakan, Wala taj'alid dunya akbar Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini sebagai sesuatu yang paling besar yang menjadi tujuan dan keinginan kami. Tidak. Tidak, para jemaah. Kita hidup di dunia harus bisa menjadikan dunia ini sebagai apa? Sebagai wasilah. Sebagai jalan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, Rasul mengatakan Ketika orang sudah menjadi hamba dunia yang digambarkan dengan dinar dan dirham dan qatifah, kata in o'tia rodi. Maka orang itu kalau diberi, diberi oleh Allah dunia, baru dia merasa senang, nyaman, tenang gitu. Padahal sesungguhnya tadi Dunia ini bagian daripada karunia yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita menjadikan hal seperti itu. Kalau kita dapat yang kita inginkan dari dunia ini, baru kita nyaman, senang, dan bahagia. Wa in lam, yu'ta, lam Kalau kita nggak diberi oleh Allah dari dunia tadi, maka kita tidak ridho, kita nggak senang, kita nggak nyaman. Ini kan salah. Kita sebagai seorang muslim harus apa? Harus yakin dengan yang namanya takdir. Di mana semua ini kehidupan kita dari awal kita hidup sampai kita wafat semuanya telah Allah takdirkan. Ada orang yang Allah takdirkan dengan hanya tanda tangannya saja bisa mendapatkan uang banyak. Sementara ada orang yang mungkin harus berkeringat sampai berkucuran tidak didapatkan kecuali hanya sesuap nasi. Maka para jemaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita dengan hadisnya tadi, Taisa Abdul Dinari Wadir Hami Sungguh celaka. Siapa? Adalah hamba-hamba dunia. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya jangan seperti ini. Ini merupakan sifat-sifat daripada orang-orang kafir. Sifat-sifat orang munafik. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal yang sama seperti ini di dalam surah At-Taubah ayat ke-58. Allah mengatakan, syaitanir rajim, waminhum dan di antara mereka" mayal mizuka fisadakat. Ada orang-orang yang melecehkan Wahai Muhammad Muhammad terkait dengan sodakoh sodakoh yang dikeluarkan oleh para sahabat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul selalu memberikan motivasi kepada para sahabat untuk bersodakoh. Karena memang adalah keadaan kaum muslimin ketika itu sangat butuh akan apa akan modal untuk bisa berjuang, untuk bisa berperang, untuk bisa segala hal yang baik. Rasul memberikan target Rasul memberikan targib, akan ya dorongan motivasi untuk mereka bersaudara. Namun orang-orang kafir ini, orang-orang munafik ini, mereka suka apa? Suka melecehkan, merendahkan, menghinakan orang-orang yang apa? Yang Mengeluarkan sedekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika sahabat itu bersodakoh dengan harta yang banyak, mereka mengatakan ah oh, riya. Ketika sahabat adalah bersedekah dengan sesuatu yang sedikit karena fakirnya, ah, Allah enggak butuh sedekah kamu yang segitu. Ini adalah ucapan-ucapan yang disebutkan oleh al Allah di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang munafik. Mereka walaupun adalah tadi melecehkan para sahabat-sahabat seperti itu, kata Allah, fa in u'tu minha. Kalau mereka dapat bagian dari sodako yang tadi dikumpulkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, radu. Mereka ridho, mereka senang. Jadi kalau dapat senang gitu. Walaupun tadi dia melecehkan orang yang mengeluarkan sodako tersebut. Wa in lam yu'tau jika mereka tidak diberikan dari sodakoh yang dikumpulkan Rasul SAW tersebut, hum mereka menjadi orang yang marah-marah. Ini ada sifat orang munafik, maka kita, sebagai seorang Muslim, hendaknya sadar, hendaknya paham bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang kita jalani, bukan menjadi tujuan, bukan menjadi... Adalah batas akhir kita hidup. Tidak, kita hidup di dunia ini adalah sesungguhnya merupakan fase di mana kita akan menuju akhirat. Orang mukmin akidahnya meyakini apa adanya akhirat, yang merupakan rukun daripada rukun-rukun rukun iman, di mana di akhirat nanti seseorang akan mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan ketika dia menjadi hamba dunia mengejar dunia, mencari dunia seluruh hidupnya dari pagi hingga sore hingga malam hanya terfikir dunia sehingga dia lalai dari kewajiban yang utama terhadap perintah-perintah Allah ini yang dilarang. Jadi yang dikatakan dari Taisa Abdul Dinar wa wal ketika harta-harta tadi itu telah melalaikan dirinya dari kewajiban yang sesungguhnya Allah perintahkan. Allah telah menegaskan di dalam ayatnya al Kalian telah dilalaikan dengan berbanyak-banyak harta, bermegah-megah. Hatta zurtumul maqabir sampai kalian nanti wafat datang ke kubur gitu. Artinya kita jangan sampai seperti ini. Karena kita harus paham sekali lagi bahwa tujuan kita hidup di dunia untuk ibadah. Tujuan kita hidup adalah untuk bisa menggapai akhirat. Tujuan kita hidup adalah untuk mendapatkan ridho Allah di surganya, bukan dunia. Tentu tadi saya katakan di awal bahwa tidak dilarang seseorang untuk mencari apa yang menjadi bagian hidupnya di dunia. Allah mengatakan di dalam surah Al-Qasas Kata Allah, carilah apa yang Allah telah siapkan untukmu, Allah berikan untukmu dar akhirah di negeri akhirat. Di surga nanti. Cari. Jadi untuk surga Allah katakan Allah cari. Sedangkan untuk dunia bagaimana? untuk dunia kata Allah wala tansa nasibaka minad namun jangan engkau lupakan bagianmu di dunia arti kita hidup punya bagian yang Allah telah atur Allah telah atur rezeki kita jadi orang dalam hidup sesungguhnya nggak perlu takut dengan yang namanya rezeki kenapa apa yang jadi rezeki kita akan datang kepada kita tidak ada yang bisa menghalangi rizki yang menjadi rizki kita siapapun dia. Sementara apa yang bukan jadi rezeki kita tidak akan ada yang bisa memudahkan untuk kita mendapatkannya. Kalau memang bukan rezeki kita. Jadi ayat tadi menekankan apa? akhir. <saat> untuk akhirat kita suruh nyari. Artinya apa? Tekannya hebat. Gunakan seluruh kemampuan untuk bisa dapat akhirat. Namun untuk dunia kata Allah. Walatansa nasibaka minad dunia. Jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Jadi kalau kita bekerja sungguh itu bagian daripada kita berusaha untuk bisa mendapatkan bagian yang Allah tuliskan untuk kita dari dunia. Tapi itu bukan tujuan. Hendaklah dunia yang kita dapat tersebut kita jadikan wasilah untuk kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak menjadi apa? Menjadi hamba-hamba dunia ketika seseorang ya kan berbuat amal-amal yang soleh apakah dia tidak boleh mendapatkan bagian daripada dunia katakan misalnya dia sebagai seorang guru yang mengajarkan Al-Quran apakah tidak boleh dia mendapatkan dunia katakan gaji tentu boleh ya kan namun tadi jangan itu jadi tujuan gitu. itu bagian daripada yang Allah anugerahkan kepada dia lewat apa yang dia berikan kepada orang dari yang manfaat. Gitu. Nah, seorang dalam urusan-urusan dunia urusan-urusan yang baik tadi, ketika dia mengajarkan yang baik, mengajarkan ilmu, mengajarkan sesuatu yang berguna, baik Al-Qur'an ataupun yang lainnya, dia adalah boleh untuk mendapatkan bagian daripada dunia. Namun bukan itu jadi tujuan. Sehingga kalau dia diberi senang, kalau nggak diberi wah marah-marah tidak boleh. Ya kan? Kita harus niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jika niat kita ikhlas karena Allah semata, maka Allah akan mudahkan untuk kita jalan-jalan rezeki tadi dengan jalur yang kita mungkin tidak mengerti. Para jemaah sekalian, sekali lagi hadis ini menekankan kepada kita tentang bagaimana Rasul memberikan tanbih, memberikan peringatan kepada kita untuk agar kita tidak menjadi hamba hamba dunia. Di mana orang yang menjadi hamba dunia kata Rasulullah ta'isa, Ka celaka, celaka, celaka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita untuk kita bisa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa selalu menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berikan kepada kita dari bagian dunia yang banyak, mudah-mudahan apa yang Allah berikan tersebut pun bisa menjadikan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat kita. Dan itu bagian daripada zuhud kita dengan dunia. di mana Allah akan menjadikan itu sebagai apa? Sebagai wasilah untuk kita bisa dekat dan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala surganya. Demikian para jemaah sekalian mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan dari hadis ini. Dimana sekali lagi orang tersebut adalah hendaknya tidak menjadikan dunia sebagai hamba apa menjadikan dunia sebagai ada tujuan hidupnya dia tidak menjadikan diri sebagai hamba daripada dunia namun hendaklah dia kembali menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang siap untuk beramal saleh menuju surga Allah Subhanahu wa taala demikian subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh